Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Musudi. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi cara refill toner HP 30A. Metric 30A ya teman-teman. Metric 30A ini mirip dengan 17A ya teman-teman. Bagaimana cara cepat merefill toner 30A? Ikuti ya teman-teman. Cekidot. Oke teman-teman, kita akan mulai refill 30A nya yang bakal kita buka di sebelah kanan ya teman-teman. Kalau sebelah sini nggak perlu dibuka karena di sini nggak ada baut ya teman-teman. Jadi kita bukanya dari sebelah kanan saja. Pertama yang kita buka hanya satu baut ya teman-teman, baut yang di bawah ini, yang di tengah-tengah, yang di bawah ya. Kita buka dulu. Oke, setelah kita buka ya teman-teman, baut yang di atas nggak usah kita buka. Kita akan memasukkan obeng di bawah ini ya teman-teman. Perhatikan, pas di bawah ini. Setelah masuk, kita akan dongkel ya teman-teman. Nah, udah terbuka ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka magnetnya. Oke. Saya akan kasih MRS cleaner ya teman-teman. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Ya, tampak baru lagi. Oke, kita selanjutnya membersihkan dalamnya ya teman-teman. Kita kuras. Benar ya teman-teman, sama dengan 17A. Seperti biasa saya akan buang plastiknya ini teman-teman. Setelah kita buang, kita akan kuras.
Makanya sebelah sini jangan dibuka ya teman-teman, karena ini nggak ada bautnya. Kalau dibuka kita terpaksa lagi bikin dibor di sini. Oke, ini siap kita isi ya teman-teman. Kita isi sekitar 70 gram sampai antara 65 sampai 70 ya teman-teman. Jadi kita isi sekitar 160. Bisa mungkin dikuras ya teman-teman supaya hasilnya tidak mengecewakan. Oke, 19. Oke teman-teman, langsung kita pasang lagi ya teman-teman. Tahan magnetnya, jangan menyentuh yang di bawah ya teman-teman, kalau menyentuh aja bisa kotor. Nah, oke teman-teman, selesai, siap digunakan ya teman-teman. Demikian cara refill LaserJet HP30A CF230. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.